Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelaut, kembali lagi di channel saya, Pelaut Lokal. Oke, kali ini saya akan membuatkan video tutorial lagi, yaitu cara membuat rute di aplikasi yang namanya CMap. Aplikasi ini mirip dengan Navionics ya teman-teman, namun ada kekurangannya dan ada juga kelebihannya tentunya. Kekurangannya yaitu kita tidak bisa download map menggunakan mode gratis ya, atau kita harus membayar apabila kita mau download mapnya dulu. Namun kelebihannya kita bisa membuat rute sama seperti aplikasi Navionics ya, kita bisa membuat rute pelayaran. Oke, buat kalian yang belum tahu aplikasinya apa, silakan simak videonya dan jangan pernah di skip ya. Namun sebelum kita melanjutkan ke videonya, alangkah lebih baik kalau kita dukung channel ini dulu dengan cara berikan subscribe, like, dan komen, serta tidak lupa aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, kalau begitu kita ke videonya, let's go. Oke, langkah pertama kalian buka aplikasi store atau Play Store ya. Nah, setelah itu seperti ini, kalian ketik aja di situ di pencarian map Cylink atau CMap seperti ini. Terus kalian pilih nomor 2 CMap yang saya tanda ya. Nah, setelah itu kalian install aplikasinya. Karena di sini saya sudah install, maka saya langsung buka aplikasinya aja. Oke teman-teman, setelah kalian buka mapnya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita tidak bisa membuat rute menggunakan mode offline ya, berarti kita harus online dulu, tidak seperti Navionics. Oke, selanjutnya untuk membuat rute, kalian pilih aja garis 3 di kiri atas yang saya tandai, kemudian pilih rute, nah yang nomor 3 ya. Oke, yang di bawah tambah, kalian ketik di situ. Pilih yang pertama, manual routing. Oke, seperti ini. Di sini kita sudah siap membuat rute perjalanan ya, atau rute untuk pelayaran kita. Kalian tap aja, terserah kalian di mana. Oke, saya tap di sini yang saya tandai. Oke. Sama seperti aplikasi Navionics untuk membuat rute ya, kita tap seperti ini. Selanjutnya kalian isi aja di mana kalian akan berlayar. Di sini cuma contoh ya teman-teman. Oke, saya tap terus. Nah, seperti ini teman-teman. Sama seperti aplikasi Navionics, cuma kekurangannya kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini secara offline ya, kita harus online dulu kita ya. Setelah kita membuat rute, kita bisa save ya. Oke, kita bisa save seperti ini. Oke. Saya kasih nama rute 2 ya, karena sebelumnya saya sudah membuat rute pertama. Yang ini ya teman-teman, rute pertama dan rute kedua. Kita bisa edit di sini bagaimana. Apabila kita koreksi ada yang membahayakan saat pelayaran, kita bisa edit ya. Oke, seperti ini cara membuat rute di aplikasi CMap.
Oke, demikian video tutorial yang saya berikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, teman-teman pelaut, dan semoga juga bermanfaat buat diri saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih pula telah subscribe channel ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut.